Halo Sobat Digimon, jumpa lagi dengan saya. Di review kali ini kita akan membahas tentang fitur baru ya. Di sini halaman utama kita klik train. Nah, di sini ada namanya virtual combat ya. Jadi di sini kita coba untuk challenge. Untuk challenge kalian membutuhkan ini ya. Digital Conscience Challenging Ticket ya. Jadi aku coba untuk di level yang paling rendah. Dia melawan Sukamon ya. Kita klik challenge. Dan ternyata musuhnya ampas ya. Kita hajar semua. Dan kita menang cuy. Kita lihat dia nanya dapat apa ya. Oke, dapat bagus ya. Kita klik confirm. Sekarang kita mau challenge yang ini ya. Yang paling kuat cuy. Waru apa ya? Oke, langsung saja bro. Yes. Kita menang ya. Dan ini adalah challenge yang ketiga. Jadi kita menang untuk ronde pertama ya. Kita mendapatkan 20 poin dan hadiahnya adalah ini. Lumayan kan. Oke, I think that's all. Thanks for watching. Bagi kalian langsung aja main ya. Jadi untuk refresh time kalian bisa main lagi di sini ya. 2 jam lebih 43 menit 32 detik. Di warning ini. Oke, kalau gitu gua pamit, dadah. Thank you.